31 ini yang selisih poinnya juga tidak seberapa banyak antara juara, jangankan antara papan tengah, papan atas, yang juara dengan yang bawah sendiri pun hanya beda 3 atau 2 kemenangan. Dan kerja keras itu insya Allah yang tentunya dengan izin Allah SWT, makanya dengan segala kerendahan hati hari ini alhamdulillah kami bisa memulangkan kembali kapten tim Arema 2019, dan mungkin di setiap klub dia jadi kapten terus. Jadi itulah yang menjadi prioritas tim ini. Jadi langsung saja hari Jumat yang barokah ini kami persembahkan kapten 2019. Kurang lebih itu nanti